atas kebebasan diri. Setiap insan di dunia berhak atas kebahagiaan. Hak asasi manusia junjunglah tinggi. Hak asasi manusia peganglah kebebasan diri. Setiap insan di dunia berhak atas kebahagiaan. Hak asasi manusia junjunglah tinggi. Hak asasi manusia peganglah teguh. Tadi yang beredar tadi adalah adanya penembakan, adanya yang meninggal, adanya luka tembak dan lain sebagainya. Ternyata di lapangan tidak. Memang saat diamankan dia ada luka kecil di ini karena melawan. Tapi yang saya dapatkan informasi dari lapas sudah diamankan dan tim medis dari lapas sudah melakukan upaya untuk pengobatan dan lain sebagainya di dalam lapas. Masyarakat mensikapinya lain karena mendapat berita yang tidak benar tadi sehingga melakukan aksi spontanitas itu dari keluarga-keluarga daripada yang bersangkutan. Setelah dilakukan penjelasan ataupun informasi dari lapas sehingga masyarakat sehingga kepala keamanan. Jadi kepala keamanan lapas menyampaikan, "Pak, kami ada menangkap satu orang buronan. Jadi yang bersangkutan ini napi dengan 3 kasus. Jadi ada yang hukumannya 2 tahun 7 bulan, 1 tahun 6 bulan, dan yang terakhir itu 2 tahun 5 bulan. Nah itu lari. Kasus pertama lari, kasus yang ketiga ini lari lagi. Lari dari tanggal 8 Desember 2019. Jadi kepala keamanan itu menerima informasi dari teman saudara diri ini ada di depan tubuh, langsunglah merapat ke sana langsung supaya ya baik-baiklah kembali kan. Ya, tembang buang luka mungkin di pelipis kan tuh. Tapi tadi Pak Ardi sudah lihat kan keluarganya toh, jadi sudah keluarga sudah mengerti lah. Ya mungkin keluarga salah paham, dianggapnya tewas, sudah terjadi pemalangan. Come on.